Okay, hello. So sekarang anda dah pastinya anda dah tahu beberapa perkara step-step sebelum nak buat MBS. Dan ini salah satu step yang anda perlu faham juga. Okay, sebelum anda nak buat FBS. Nanti orang tanya saya, kenapa banyak sangat step tu? Ya, memanglah betul banyak sangat step sebab kena faham dulu. Kalau terus buat, okay boleh terus buat. Tapi takut banyak sedekah nanti. Kalau banyak sedekah nanti yang kaya dia orang, kita tak kaya-kaya kan. So kita tak nak macam tu. Okay, kita tak nak macam tu. Kita betul-betul study, faham dulu. Okay. So kalau anda lihat dekat customer map. Okay, saya tak pasti anda pernah lihat ataupun tidak. Okay. Tetapi dalam marketing, okay, bila kita buat MBS, bermakna kita nak buat marketing lah. Okay. Dalam marketing, apa pun kita bermula dengan brand awareness. Apa pun. Bermakna, kalau tanya saya adalah brand awareness ni adalah untuk kita memperkenalkan, kita bagi tahu pada orang, kita kena kecoh-kecohkan kepada orang, kita nak war-warkan kepada orang tentang produk kita, okay, tentang servis kita. Bila mereka dah tahu, barulah mereka akan mula consideration, berminat, consideration, intention, evaluation, purchase dan jadi loyalty. So jadi apa yang saya nak anda tahu adalah anda kena faham buat apa-apa marketing pun, okay, jangan terus mengharapkan ada sale. Ada sale itu adalah bonus, okay. Apa yang kita perlu buat adalah sekarang ni kita nak bagi orang nampak, okay, servis kita ataupun produk kita. Kita nak bagi orang nampak ya sekarang ni. Nak bagi orang nampak, tapi kalau orang interested, orang nak beli, orang nak ambil servis kita, itu bonus, okay. Okay, itu bonus. Yang paling penting adalah kita nak bagi orang nampak, orang kenal kita, orang kenal brand kita. Alright, so perlu faham tentang customer map ni. Setelah anda faham customer map ni, so kalau let's say anda buat FB ad tapi tak ada orang closing, disebabkan anda dah faham tentang customer map ni, anda dah faham yang memang marketing adalah untuk bagi orang nampak, bagi orang tahu. Okay, so jadi anda tak rasa kecewa. Dibandingkan kalau misalnya kalau anda terus membuat FB ad tetapi anda inginkan terus dapat sale. Okey, tetapi bila dah buat tak dapat. So yang itu mungkin akan buatkan anda lebih kecewalah. Okey, FB ad bukan satu benda magic yang automatik boleh dapat banyak sale dan boleh kaya raya. Tidak. Dia ada step dia. Okey, dia ada step dia. Apa yang paling penting adalah sekarang ni marketing adalah untuk bagi orang nampak. So kita kena bagi orang nampak brand kita, kita kena bagi orang nampak diri kita. Pilihan pada you all. Okay, so selepas ini kalau you all follow, anda follow balik dengan video ni, anda akan nampak step-step untuk kita dah mula masuk ke technical. Okay, so anda perlu tonton video ni, tonton sampai habis. Dan yang paling penting, paling penting, tolonglah subscribe, okay. Saya merayu sangat, tolong subscribe, okay. Dan kalau bermanfaat, tolong share pada usahawan lain. Sebab saya tak nak yang lain, saya nak anda bantu usahawan lain. Itu sahaja, bantu dan kita bantu dan kita bantu dan kita bantu. Bila kita bantu ramai orang, orang akan bantu kita balik. Okay, alright, salam sukses daripada saya. Tonton video seterusnya.